Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Swasta Teruna Padang Sidempuan ingin melaksanakan praktikum proses pengelasan. Dan sekarang alat-alat dan bahan akan diperkenalkan oleh siswa-siswa kami. Silakan. Saya akan menjelaskan fungsi dari sarung tangan untuk melindungi tangan dari panasnya api las. Gerenda berfungsi untuk memotong suatu benda kerja, dan yang elektronik kita gunakan adalah RB26. Helm berfungsi untuk melindungi mata dari cahaya kilatan saat melakukan pengelasan, dan kacamata berfungsi untuk melindungi mata saat melakukan penggerendaan. Sekian. Saya akan melakukan pemotongan. Ragam saya gunakan untuk menjepit benda kerja, dan besi saya gunakan sebagai benda kerja. Oke. Kami akan melakukan proses pengelasan menggunakan pembuatan alur las.